Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Halo guys, kembali lagi nih with K Family. Jadi hari ini kita itu mau pergi ke Japan ya teman-teman. Iya, di video sebelumnya aku kan bilangnya 16 bulan ya, itu aku salah ngomong, mau bilang tuh 16 minggu guys. Jadi forget about it, I'm sorry if there a little bit problem in there. Aku gak bakal ngulangin lagi ya guys. Oke, yaudah kalau gitu ini aku langsung aja mau mandi dulu guys, karena waktu itu kan kita udah breakfast. Ini juga udah jam 8, kita jam 1 bakal berangkat soalnya, jadi harus cepet-cepet. By the way, tadi papa tidur lagi ya guys, itu ngantuk soalnya katanya masian. Ya udah deh. Di sini aku mau shampooan, sabunan dulu juga, and conditioneran. Oke, udah selesai. Jadi sekarang aku mau makeup-an sedikit and skincare-an juga. Tapi sebelumnya itu aku mau gosok gigi dulu, karena tadi di sini aku kan belum gosok gigi. Biasanya gosok gigi kan di wastafel gitu. Nah, akhirnya selesai juga. Aku mau langsung pilih baju, tapi sebelum itu aku mau say goodbye to kemarin first. Oh, aku bakal kangen sama kemarin. Eh, papa udah bangun. Ah, padahal tadi aku mau bangunin papa. Hah, aku udah bangun duluan sayang. Kamu udah mandi, giliran aku. Beres, aku udah mandi, giliran kamu sekarang. Aku mau packing and pilih baju dulu. Oh iya, ya udah kalau gitu aku mandi duluan ya, permisi. Okay, papa. Okay guys, di sini papa mandi ya teman-teman. Aku mau pilih baju dulu, pilih outfit buat pergi ke bandara. Kira-kira outfitnya yang mana ya? Yang lucu gitu. Yang warna pink ini lucu guys. Aku pakai deh. Nah, buat luarannya aku pakai jaket yang agak tebelan gitu. Soalnya nanti kan cuaca di Jepang itu beda ya teman-teman sama cuaca di Indonesia. For the top, I may use this bandeau yang ada crumblesnya and the bows. Yeah, I love it karena itu lucu. Dan sekarang kita pilih sepatu. Buat sepatu, aku pilih yang warnanya pink sneakers ini karena itu simple dan bagus. Oh, iya aku lupa. Kalau slippernya nggak bisa ditaruh di atas itu, guys. Yap, sekarang kita packing yuk langsung karena aku sudah selesai ya teman-teman. Di sini aku bawa 4 baju buat aku dan 4 baju buat papa guys. Oke, mungkin ini aja selesai. Hello everyone, kita balik lagi nih sama aku Kimi. Aku juga mau ngobrol sama kalian sambil aku packing ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau ambil tas koper aku dulu. Oke. Jadi kah kalian banyak yang tanya-tanya tuh kenapa aku nggak edit-edit tuh bikin video yang di USA. Iya, aku lupa banget buat ngedit guys. Ini baru aja mau ngedit, tapi ya gitu. Aku belum sampai selesai ngeditnya. Jadi I'm sorry teman-teman ya. Mungkin bentar lagi aku bakal ngedit kalau ada free time. Kalau aku juga lagi mood, aku bakal ngedit. Maaf banget ya teman-teman. Hehe. Like, I feel bad for you guys. Tapi gimana ya, aku pengen maksa diriku sendiri tapi aku mager.
Alah, udah gantian dong vlognya. Masa sama Kak Kimi aja, sama aku juga dong. Oke guys, di sini aku mau packing baju-baju aku. Gak banyak-banyak teman-teman ya. Biar cukup juga buat taruh tablet aku sama pennya. Nah, gak tahu mau cerita apa. Gak ada cerita aku guys, kayak Kak Kimi. Gak apa-apa kan. Oke, aku udah selesai teman-teman packing. Siapa lagi nih yang packing? Kita tunggu, aku gak sabar kejapan soalnya. Nanti aku ketemu waifu aku tuh. Salah satunya namanya Anya kali itu ya namanya, iya. Mah, bisa bantu aku nggak? Ya, bantu apa, Pak? Cariin baju dong, tolong bantuin. Aku bingung banget mau pakai baju yang mana. Ya udah kalau gitu aku pilihin ya. Kalau yang ini gimana? Kamu mau nggak? Mau dong, nggak apa-apa. Bagus juga pilihan kamu. Makasih ya, sayang, udah pilihin baju aku. Yep, you're welcome, honey. Yaudah, kalau gitu aku mau packing baju anak-anak dulu. Ya, ini cepet. Ini sudah jam 10. Waktu begitu cepat berlalu. Yaudah, Pak. Ini ditambahin kacamata. Wah, cocok nih. Makasih ya. Yes. No problem, Papa. Yaudah, kalau gitu aku panasin mobil dulu ya. Okay. Kilian, di mana tas kamu? Mama packingin aja baju kamu ya. Kamu main sama adik kamu. Iya, Mama. Tasnya ada di sebelah kasur aku ya. Okay. Makasih ya Kilian sudah kasih tahu. Sure, MP Mama. MP. No problem ya. Okay guys, di sini langsung aja aku ambil tasnya ya dan aku packingin baju anak-anak. Ini bajunya Kaylin dulu yang pertama-tama, bajunya warna ungu dan pink. Kalau Kenworth itu semuanya hijau ya teman-teman. Dan ada satu set baju, satu buat Kenworth yang gak ada topinya ya. Yang lain kan ada topinya. Okay, udah selesai. Kenworth tolong jaga ini dulu baik-baik ya. Mama mau siap-siap. Ini sih masih jam 11. Okay, Mama, I'm waiting. Nah, di sini Kenworth aku suruh buat jaga tasnya ya supaya nggak hilang. Soalnya aku mau siap-siap. Okay guys, kita semua udah siap dan waktunya kita berangkat ke bandara. Ini sudah mau jam 12 aja. Aduh, kita harus buru-buru. Kita takut ketinggalan. Nah, di sini kita sudah nyampe bandaranya ya teman-teman, jam 12. Karena rumah aku sama bandara itu agak jauh dikit guys, jadi 30 menitan lah ke bandara itu. Okay guys, karena Kimi tadi udah ngomong, badai makasih Kimi. Sekarang kita tinggal nunggu airplane-nya aja teman-teman. Nah, ini kita sudah lewat beberapa hari, tapi bukan berarti kita nggak mandi berhari-hari ya. Kita sempat mandi di dalam pesawatnya ya teman-teman, karena disediakan kamar mandi di sana, karena premium. And akhirnya kita ke hotel dulu ya teman-teman, karena besok kita jalan-jalan. Ini kan udah malam, kita harus istirahat guys. Yo, kuso, nambia chumon shitai desu ka? Famiri mo chumon shimashita. Ya memang, guys, om gak tau ngomong apaan ini. Tapi ya papa bisa lah. Bisa-bisanya paham gitu lah. Gak salah lihat, itu kayak Hazura. Gak mungkin. Tapi aku penasaran, beneran. Aku harus nyamperin. Oh my god, Hazura. Kayak suara Kimi. Kimi, kamu ada di Jepang dong. Hazura, kamu juga ada di Jepang. Kenapa kita bisa ketemuan? Bahkan hotel kita itu sama. Aku juga heran, Kimi. Wah, bener-bener sih kita ini bersahabat. Iya, beneran. Kita sahabat beneran. Hah? Aku kenal sama anak Jepang itu. Bukan kayaknya. Kalian ikut aku dong. Ya, Kak, ada apa ya? Ya, nama kamu siapa? Mari kita berteman. Nama aku Hazirai. Wow. Ini kenapa-kenapa? Kilians, kamu kenapa suka? Ya, mungkin Hazirai cantik. Wah, Kimi, di mana mama kamu? Kamu kesini bareng keluarga kamu ya? Iya, Tante. Itu yang lain ada di belakang. Kebetulan banget kita ketemu ya. Gak nyangka. Mama, itu mama. Kakak Kimi. Iya, kenapa kakak di situ ya? Sama siapa kira-kira? Yuk, kesana yuk.
Alah, ada Tante Heira. Wah, Tante Kaylin. Oh, adiknya udah besar aja ya. Itu Kaylin kan? Iya, Bu. Oh my god, gak nyangka banget deh bisa ketemu di sini. Oke, okay, guys. Kita udah menghabiskan sehari di hotel. And aku mau review tempat hotelnya yang kamarnya family ya, teman-teman. Jadi, aku mau review sambil bawa Kaylins. Di yang pertama-tama ini ada tempat minum-minum seperti minum iced tea or anything. Kalau beer kita gak minum teman-teman ya. Oh my god, it's haram for us. Di sini juga ada tanaman yang bisa di apa itu? Disiram air ya teman-temannya udah disediakan. Dan juga di sini ada tempat khususnya buat bikin dot. Buat family itu tahu aja ya, kita bawa anak kecil jadi disediakan gitu sama mbak-mbaknya dan security lainnya ya teman-teman. And di atas juga ada pot dan di sini juga kasurnya kita juga udah sewa apa stroller teman-teman ya, buat Kaylin atau Kilians misalnya capek nanti jalan-jalan, karena bentar lagi kita jalan-jalan guys. Dan ini baju-baju kita, baju-bajunya itu aku belum tata ya teman-teman. Dan di situ ada sandal atau sepatu dari hotelnya. Di sini juga ada jaket papa yang papa gantung, juga disediakan ganti baju buat babies teman-teman. And yang tempat sini itu tempat kamar mandi. Kita juga udah disediakan sabun juga dan peralatan mandi lainnya. Di sini juga ada mesin cuci ya guys ternyata. Oke, udah ya guys, segitu aja. Sekarang aku mau gantiin Kilian's baju karena dia udah mandi tapi aku belum gantiin baju guys. Aku malah ajakin dia review dulu. Ya udah kalau gitu sekarang aku gantiin Kilian's baju ya. Nah, ini udah selesai deh anaknya. Sekarang tinggal anak-anak yang lain mandi. Tapi sebelum itu biar Kilian's yang bangunin mereka dulu guys. Kilian's soalnya paling pinter mah bangunin kakak-kakaknya. Kakak bangun. Kakak ayo bangun. Itu ada Anya sama ada Mas Owen yang breakout. Mas Owen di mana? Ah, ternyata dia bohong. Maaf ya kakak-kakakku, aku bohong. Tapi mungkin nanti bakal ketemu cosplaynya. Hah, mana ada, Owen kan masalah di luar negeri. Atau enggak dia dari Korea. Apaan sih kak, gitu aja lo baik banget. Lagian adik cuma guyon. Rasanya seperti asli tau enggak? Aduh, yaudah deh kalau gitu aku mau mandi dulu guys. Kaget banget tadi adik bilang kayak gitu. Yaudah-yaudah. Oke, di sini aku mau langsung aja ganti baju aku jadi baju handuk. In, aku langsung taruh bando aku atau pita. Aku langsung masuk bathtub. And aku langsung sabunan dan shampooan. Selesai itu aku mau ngeringin rambut aku dulu sebelum aku gosok gigi. Dan baru deh aku gosok gigi. Setelah gosok gigi, aku mau langsung aja pakai baju yang tadi aku siapin buat baju hari ini ya teman-teman. Karena hari ini mau breakfast, pasti ketemu Hazura lagi. Gak sabar deh ngobrol bareng dia lagi. Pasti seru. Oke teman-teman, sebelum aku breakfast, aku juga mau mandi ya teman-teman. Nah, habis ini kita juga jalan-jalan guys, kata mama habis breakfast. Jalan-jalannya itu ke tempat area cewek cowok cosplay lah, maksudnya orang-orang Jepang cosplay. Siapa tahu kan ya di sana aku ketemu cosplay Anya. Bakal aku datengin, aku foto guys, mau foto. Nanti aku bilang, "Oh, Nechan, foto-foto Nechan," gitu. Dia pasti bakal ngerti. Akhirnya selesai juga guys, aku mandi. Langsung aja di sini aku mau gosok gigi ya. Kayaknya juga aku mau ngeringin rambut deh. Soalnya kan aku pakai topi warna oranye aku itu. Aku takutnya topi aku tuh basah gara-gara kena apa itu namanya? Rambut aku yang basah. Jadi aku mau keringin dulu. Aku hati-hati pakai ini karena rambut aku pendek, teman-teman ya. And udah selesai. Langsung aja kita pakai topi. Kita udah siap untuk melihat Anya karena aku sudah tampan. Hehe. Eh, sebelum lihat Anya kita breakfast dulu kan? Ya, ketemu Kak Hazuro dulu. Yes, yes, yes. Oke guys, di sini papa, aku dan anak-anak sudah pada mandi dan beres. Langsung aja kita ke bawah dan breakfast. Hey, kita main bareng lagi yuk. Iya, yuk. Ke mandi situ sekarang juga. Hehe, dua-duanya seru. Melihatmu seperti melihat binatang kesukaanku itu kelinci. Kamu bisa aja.
Jadi gitu ceritanya. Makanya si Owen tuh gak mau pulang. Ya elah, gara-gara Shelly lagi nih. Duh, udahlah, namanya juga drama. Ya udah, gimana kemarin, seru banget kan kamu? Ya begitulah Kimi, malam itu aku gak langsung tidur. Yep, itu memang the best. Untung mama aku gak tahu waktu itu Kimi. Ooh, it's so close. Widih bro, aku udah besar aja lu ye. Keren tuh baju. Makasih Kak Zuro. Kak Zuro juga bajunya keren. Soalnya aku mau nemuin Anya, makanya bajuku harus keren dan ganteng. Widih, punya waifu Anya gak tuh? Yaudah kalau gitu aku mamanya yang namanya Yor, gimana? Oh, jadi kemarin di USG kata dokternya itu 16 minggu. Iya Bu, gitu. Mana pas waktu nge-vlog itu aku bilang 16 bulan. Udah Bu, gak apa-apa, itu sebagai pengalaman, jangan dilangin lagi. Iya Bu, iya bener itu. Ya udah Azura, jangan ngomong lama-lama, kita makan aja nih breakfast kita. Rasanya enak banget. Habis makan jangan lupa kita minum guys. Di sini kita minum sirup ya teman-teman. Oke guys, buat vlog kecapan segini dulu ya. Mungkin nanti lanjut part berikutnya kalau kita jalan-jalan.